Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan memasuki Idul Adha dan di dalamnya kita akan melaksanakan suatu ibadah yang disebut kurban. Hikmah kurban atau menyembelih binatang ternak di hari Idul Adha adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Lantas beliau mentaatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan binatang sembelihan. Dalam hal ini ada dua hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran. Hikmah yang pertama, menampakkan ketaatan yang sempurna kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi, meskipun itu adalah perintah menyembelih anaknya. Hikmah kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa tebusan, di mana orang yang menyembelih binatang sembelihan termasuk orang yang bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kurban yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah ta'ala min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amal pada hari Nahar, yakni Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, hewan kurban itu akan didatangkan kepada pemiliknya lengkap dengan tanduk, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya kurban itu sudah menyebabkan ridha dari Allah sebelum darah kurban tersebut jatuh ke permukaan tanah. Setelah kita mengetahui keutamaan dan sejarah kurban, marilah kita bersama-sama menyimak bagi siapa saja perintah kurban ditujukan dan hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban. A. Syarat orang yang menyembelih kurban ada 4. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Tamyiz. 4. Memiliki kemampuan berkurban, yakni memiliki harta lebih dari kebutuhan hidupnya dan orang yang berada dalam tanggungannya di malam Idul Adha sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, yakni 13 Zulhijjah. Rukun kurban ada 3. 1. Niat. Tempat jatuhnya niat ada 2. Pertama, ketika menentukan hewan kurban atau ketika menyembelih hewan kurban. A. Jika kurbannya sunnah untuk diri sendiri. Nawaitul udhiyatal masnunata taqurruban ilallahi ta'ala. Aku niat berkurban sunnah karena mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Atau nawaitu ada'a sunnati tadhiyati taqarruban ilallahi ta'ala. Aku berniat menunaikan kesunahan berkurban
karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. B. Untuk 1-7 orang, yaitu sapi. Nawaitul udhiyatal masnunata, an sebutkan namanya, wa an sampai 7 orang, taqruban ilallahi ta'ala. Aku niat berkurban sunnah untuk 1, sebutkan namanya, sampai 7 orang, karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Catatan: niat di atas mencakup juga ketika salah satu ada yang sudah meninggal. C. Niat kurban wajib atau nazar saat menentukan lillahi alayya an udhahiya bihadhihi syati taqarruban ilallahi ta'ala. Aku mewajibkan atas diriku kepada Allah berkurban dengan kambing ini karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lillahi alayya an udhahiya bihadhal baqari taqarruban ilallahi ta'ala. Aku mewajibkan atas diriku kepada Allah berkurban dengan sapi ini karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. D. Lafaz nazar sebelum menentukan lillahi alayya an udhahiya taqarruban ilallahi ta'ala. Aku mewajibkan untuk diriku kepada Allah berkurban karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Catatan: ketika seseorang mengatakan semisal, aku jadikan kambing atau sapi ini seraya menunjuk hewan kurban, atau kambing atau sapi ini seraya menunjuk adalah kurbanku, maka menurut sebagian ulama, ucapan tersebut dianggap nazar, kecuali ketika hanya bermaksud memberitahu saja. Menghadiahkan pahala kurban, sekalipun ada batasan dari syariat bahwa satu kambing hanya untuk 1 orang dan sapi maksimal 7 orang, namun pahala berkurban bisa dihadiahkan kepada banyak orang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban untuk umatnya. Adapun niatnya adalah seperti berikut: Nawaitul udhiyatal masnunata taqarruban ilallahi wa uhdi thawabaha ila titik-titik. Aku niat berkurban sunnah karena mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya dihadiahkan kepada titik-titik disebutkan namanya. Niat kurban diwakilkan. Ketika kurban diwakilkan, maka niat kurban boleh dilakukan sendiri pada saat memasrahkan kepada wali. Tapi juga boleh niat diwakilkan kepada orang lain pada saat penyerahan. Niat kurban untuk orang lain. Nawaitul udhiyatal masnunata an titik-titik sebutkan namanya taqarruban ilallahi ta'ala. Aku niat kurban sunnah untuk titik-titik kemudian sebutkan namanya karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 2. Masuknya waktu. Waktu pelaksanaan kurban dimulai sejak terbitnya matahari pada waktu hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, dan seukuran sholat 2 rakaat serta 2 khutbah yang ringan sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah. 3. Binatang ternak. Jenis dan syarat hewan yang bisa dijadikan kurban.
A, domba yang sudah tanggal gigi serinya atau berumur 1 tahun lebih, bisa dibuat berkurban untuk 1 orang. B, kambing Jawa yang berumur 2 tahun lebih dan bisa dibuat berkurban untuk 1 orang. C, sapi yang berumur 2 tahun lebih dan bisa dibuat berkurban untuk 7 orang. D, unta yang berumur 5 tahun lebih dan bisa dibuat berkurban untuk 7 orang. Semua jenis hewan harus sehat secara fisik dan psikis. Jika tidak sehat, sekiranya mengurangi apa yang bisa dimakan hewan tersebut, maka dikategorikan cacat atau tidak memenuhi syarat hewan kurban. D. Kesunahan sebelum melakukan penyembelihan. Di antara kesunahan sebelum menyembelih hewan kurban, antara lain, 1. Memiringkan hewan kurban ke sisi lambung kiri untuk memudahkan penyembelih dari sisi kanan. 2. Penyembelih memegang kepala hewan kurban dengan tangan kiri. 3. Semua kaki hewan kurban diikat, kecuali kaki belakang, sebelah kanan, agar leluasa bergerak dengannya. 4. Menggunakan pisau yang tajam. 5. Menutupi mata hewan kurban agar tidak melihat penyembeli. 6. Hewan kurban yang belum disembeli sekiranya tidak melihat hewan kurban yang hendak disembeli. 7. Penyembeli dan hewan kurban yang hendak disembeli sama-sama menghadap kiblat. Kesunahan saat menyembelih kurban. Disunahkan melakukan 4 perkara saat melaksanakan kurban. 1. Membaca basmalah. Paling sedikitnya mengucapkan bismillah. Dan yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya, orang yang menyembelih tidak mengucapkan basmalah, namun hewan kurban yang disembelih hukumnya halal. 2. Membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih. 3. Membaca takbir sebelum atau setelah membaca basmalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Paling sempurnanya adalah 3 kali. 4. Berdoa sebagai berikut. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni atau fataqabbal min fulan. Artinya, ya Allah, kurban ini adalah nikmat dari Engkau untukku, dan kini aku mendekatkan diriku kepada Engkau dengan hewan kurban ini. Terimalah dariku atau terimalah dari fulan. Syarat alat penyembeli. Syarat alat yang digunakan menyembeli yaitu harus berupa benda tajam seperti besi, tembaga, baja, dan semacamnya, tidak dengan tulang dan kuku. E. Hukum memakan daging kurban. 1. Daging kurban nadhar atau wajib. Orang yang melaksanakan kurban nadhar tidak diperkenankan memakan apapun dari kurbannya. Bahkan dia wajib menyedekahkan semua dagingnya. Kemudian, seandainya ia menunda untuk menyedekahkannya hingga rusak, maka wajib baginya untuk mengganti. 2. Daging kurban sunnah. Orang yang melaksanakan kurban sunnah disunahkan memakan daging kurbannya dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari kurbannya. Sedangkan 2/3 sisanya, ada yang mengatakan harus disedekahkan semua. Dan ada pula yang mengatakan menghadiahkan 1/3-nya kepada muslimin
yang kaya dan menyedekahkan 1/3 lainnya kepada orang-orang fakir. Yang paling utama adalah orang yang berkurban menyedekahkan semua daging kurbannya kecuali hanya memakan 1 suapan untuk mengharapkan barokah. Ketika ia memakan sebagian dan menyedekahkan yang lainnya, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban semuanya dan pahala sedekah pada sebagiannya. Apabila yang dibagikan kepada yang berhak menerima kurban itu adalah hati, limpah, tulang dan kulit, maka hal tersebut tidak mencukupi karena semuanya tidak dinamakan dengan daging dan kualitasnya tidak sama dengan daging. F. Penyaluran daging kurban. Membagi atau menyalurkan daging hewan kurban ke daerah lain, hukumnya adalah khilaf. 1. Menurut Imam Taqiyuddin, pengarang Kifayatul Akhyar, hukumnya boleh. 2. Kalangan Hanabila, Syafi'iyah, dan Malikiyah memperbolehkan memindah daging kurban ke daerah lain selama tidak mencapai jarak masafatul qasri, yakni jarak diperbolehkannya mengqasar sholat. 3. Menurut Imam Romli, tidak boleh. Dengan rincian, A. Kurban wajib, tidak boleh memindahkan seluruhnya. B. Kurban sunnah, tidak boleh memindahkan bagian yang wajib disedekahkan. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada-Nya dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.